Halo, perkenalkan nama aku Iron Man. Hari ini aku akan berkunjung bersilaturahmi ke rumah Spider-Man. Oke? Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum Spider-Man. Waalaikumsalam. Iron Man, dari mana? Biasa, terbang-terbang, jalan-jalan, iseng. Aku sengaja datang ke kamu, silaturahmi, kita udah lama gak ketemu. Iya, Iron Man. Kita masing-masing sibuk ya. Iya. Habis penjahat banyak banget. Iya nih. Oh iya, Iron Man. Aku punya kerjaan buat kamu loh. Hasilnya lumayan loh. Yang benar, Spider-Man. Iya. Wah, boleh tuh. Apa? Kerjaannya apa? Nanti kamu ke rumah aku kasih tahu di rumah, oke? Boleh. Kapan? Ya, nantilah ya. Aku kabari. Oke, kalau gitu. Oke, aku terbang lagi ya. Oke, hati-hati Iron Man. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itulah. Silaturahmi. Kalimat yang seringkali, kata yang seringkali kita dengar, silaturahmi terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah itu bahasa Arab yang artinya merekatkan, menempelkan, menyambung yang putus. Rahim artinya kantong janin yang berada di dalam tubuh seorang ibu. Silaturahim ini adalah ikatan kekeluargaan satu darah, satu nasab. Jadi dari seorang ayah dan ibu menikah kemudian menghasilkan keturunan anak, dari anak menghasilkan cucu, cicit dan terus. Nah, dari keturunan ini menjalin lagi, kemudian kembali ke titik awal tadi. Artinya ada ikatan darah di sini. Adapun ikatan di luar nasab itu dinamakan ukhuwah. Kalau satu agama dinamakan ukhuwah Islamiyah, yang beragama Islam. Adapun satu negara beda agama, namanya ukhuwah wathaniyah. Kemudian apa keutamaan dari silaturahmi ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mau dilapangkan rizkinya, kemudian mau dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Seperti tadi, si Iron Man bersilaturahmi ke Spider-Man. Sebab silaturahmi ini, si Iron Man mendapat rezeki kerjaan dari Spider-Man. Nah, itu adalah hikmah dari mempererat tali silaturahmi. Rezekinya memanjang. Lalu bagaimana? Orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannata man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga, kata Nabi. Tidak akan masuk surga. Siapa ya Rasul? Yaitu orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu, marilah kita sambung tali silaturahmi. Teman-teman lama yang sudah lama tidak bertemu, mari kita kunjungi kembali. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kita bawa oleh-oleh, boleh. Tapi kalau tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting nilai silaturahminya saja. Sepertinya itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.